Assalamualaikum. Ini apa? Daun bawang yang waktu itu udah ditaruh di air. Saya kan ditanam di pot, tanam di media tanah. Nggak dihitung berapa lamanya. Ini udah subur banget, udah sering diambilin juga. Sekarang mau dipanen lagi. Au, au. Tuh ini apa? Sayang kan kalau kering begini mau dipanen. Ini ada bunganya juga, calon bunga. Mau di apa? Waktu itu kan suka dipotongin ini aja apa? Batangnya begini. Kayaknya sekarang mau dipotong begini, nanti tumbuh lagi. Tapi yang apa, yang ada bunganya nanti mau dipisahin. Ini lumayan, ini banyak kalau beli lumayan. Oh, ini ada bunganya, jadi ini per batang, per daun aja. Enak ini buat apa? Dadar telur apa ini ya? Tumis tahu sama santan. Ini apa, ama saya nggak dikasih pupuk apa-apa. Oh, ini juga ada bunganya. Nggak dikasih pupuk apa-apa, cuman dikasih air bekas cucian beras kadang-kadang, nggak terlalu sering juga, soalnya kan dibagi-bagi sama tanaman yang lain. Jadi ini udah panjang banget, ini bisa dipotong. Kalau yang nggak ada bunganya bisa dipotong. Tuh, lumayan panjang. Apa, sebelum dipakai dicuci, direndam sama air garam, biar kalau ada hama apa ini, hamanya ke buang bakterinya, kecuci. Nanti apa, kalau dipotong segini nih, sekitar satu jari lah motongnya, nggak sama. Ini ada yang ini juga, nanti dia tumbuh lagi. Soalnya saya juga sering apa, kalau beli daun bawang gitu, disisain potong satu jari, taruh dalam air. Nanti kalau udah tumbuh akarnya, lihat kesah tuh. Kalau tumbuh akarnya nanti bisa ditanam di media tanah. Soalnya kalau musim dingin nggak bisa taruh, ditanam di luar. Kalau di Indonesia bisa langsung tanam di tanah ya. Nah, udah dulu mau panen daun bawang. Nah, ini udah dapat segini, ditemenin sama petunia, galaksi petunia yang cantik. Udah dulu ya, assalamualaikum.